Wow. Ingatkan aiskrim dia biasa-biasa je. Rupanya rasa dia memang luar biasa. Sekarang ni berada di hadapan Clock Tower. Tadi beli aiskrim. Ui, kena beli. Kau kena rasalah kalau datang Masjid Diharam ni. Tekat tengah sakit, makan aiskrim. Apa? Lagi sakit. Tak cukup. Tak cukup eh. Rasa tak cukup satu skop. Satu skop dia harga dah kurang 12. Jom kita tengok macam mana aku beli tadi. Okay, alhamdulillah. Berada di Safa Tower. Hari ni nak cuba nak cuba aiskrim. Nampak kalau kan tu ada aiskrim. Ni nak cuba aiskrim tu. Mahal rasanya. Ada dalam 20 rial. Rasanya lah satu cup. One scope 12 rial. Two scope 18 rial. Yeah, scream. Berapa? Satu scope 12. Satu scope 12. Satu scope 12. Rasa kita try satu scope dulu lah untuk rasa aiskrim dia. Ni ada macam-macam. Boleh lah satu scope. Ini apa? Pistachio. Hah? Pistachio. Itu pink? Caramel. Rasa mana eh? Nah, ini aku susah sikit tadi. Itulah, sana. Ya. Hah? Ya, strawberry vanilla. Strawberry vanilla. Okay. Satu skop 12 rial. Harga dia agak mandi. Tapi kita cubalah. Cuba. Skop 12 rial. Kita ada shilling, shilling. Tempat dia ambil. Enak kan, enak. Satu skop 12 rial. So 5 rial. 1 rial, 1 rial. 12 rial. Masya Allah. Okay, 12 rial lah. Okay. Syukran. Yeah. Scream, satu scope 12 rial. Rasanya tak tahulah, mesti rasa ice cream lah. Jadi kita cubalah makan ice cream. Sebab tekak pun tengah sakit. Masya Allah. Okay, jumpa lagi untuk video yang akan datang. Dah beli ice cream pun untuk video. Sini boleh tengok bawah lah. Jom kita tengok bawah sekejap. Macam mana. Nampak? Ni daripada atas. Yang nak masuk solat Jumaat hari ni. Dah ramai eh. Allahuakbar. Dia ni yang rehat di bawah. Nanti kita ambil wuduk kat bawah ni. Ni ada tempat air zam-zam. Saya akan naik melalui flyover tu kot untuk solat Jumaat. Jom tengok keadaan ni macam mana tu. Okay, jom. Saya nak jam ice cream tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.